si Thor sama si Bear dikeluarin dari kandang dan biar ketemu sama Frosty di luar. Makanya saya ada latihan yang begini nih. Waktu door, ya misalnya udah door, saya latihnya begini nih. Iya lo mati lo. Jadi dia mesti bertahan. Tadi sih kencang banget loh kok. Tadi saya pakai seret-seret. Iya, ini kencang banget. Dan kita istirahat dulu nih karena capek ngelatih. Sambil ngeliat entertainment ini, si Abrin mau ditendang sama Frosty. Lihat deh. Tuh. Jadi sahabat lagi pengenalan antara Frosty sama Thor, Bear dan Yoshi. Thor kan teritorial sekali, jadi begitu ada anjing lain datang dia langsung gonggong. Jantan betina langsung gonggong dan marah. Nah ini maksudnya mau diturunkan tensinya dengan ketika dia nggak gonggong dikasih daging. Tapi kalau gonggong biarin. Nah ini lagi gonggong tuh dibiarin. Tapi nanti begitu berhenti. Supaya dia tahu kalau gonggong itu enggak dapat reward. Sahabat, sekarang saya mau coba si Thor sama si Bear dikeluarin dari kandang dan biar ketemu sama Frosty di luar kandang, di luar alaman. Apa yang terjadi? Karena ini terlalu teritori, tapi kalau di luar sana walaupun masih wilayahnya tapi kan sudah wilayah umum gitu. Bagi anjing kan ini udah bukan kandang ya kalau di sana. Kita coba lihat. Ibaratnya kalau si Frosty yang nyentuh dia kira-kira gimana? Ah ya. Makanya saya ada latihan yang begini. Waktu door, ya misalnya udah door, saya latihnya begini. Iya lo mati lo. Jadi dia mesti bertahan. Op, makanannya op dulu. Ya. Kan awal. Udah mati. Tidak salah. Gua suruh dia ngomong ya. Nah ini antara dua. Dia memang udah, maksudnya udahlah bodo amat lah, gua nggak boleh nyamperin dia atau udah capek. Kita nggak tahu. Tapi kalau saya mungkin belum capek lah. Dia kan belum lari-lari banget memang sih. Tapi memang kayak ini kan sama-sama membantu karena dianya sangat tenang, pakai daging juga. Terus tadi sih kencang banget loh kok. Tadi saya pakai seret-seret. Iya, ini kencang banget. Ya sahabat, jadi ini si Thor udah boleh tenang, udah mulai
bisa lah gitu jalan sama anjing-anjing lain, dan kita istirahat dulu nih karena capek ngelatih. Sambil ngeliat entertainment ini, si Abrin mau ditendang sama Frosty, lihat deh.